Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Siap beribadah pada pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita ada di dalam sebuah momen yang paling sakral di dalam kekristenan kita, yaitu peringatan Jumat Agung. Karena untuk inilah Yesus datang untuk menyelamatkan kita semuanya, menebus dosa kita. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Oleh karena itu mari di dalam ibadah pagi hari ini kita ada di dalam suasana yang sangat-sangat sakral. Kita siapkan hati kita siapkan semua yang ada pada kita hari ini untuk kita betul-betul bisa memahami dan menangkap apa isi hati Tuhan untuk setiap kita. Lewat setiap apa yang ditampilkan pada hari ini bukan show, bukan performance, drama yang ada dan semuanya, tapi ini adalah sebuah penyembahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan akan berbicara bukan hanya lewat khotbah pagi hari ini, tapi lewat pujian penyembahan, lewat setiap tarian, lewat juga setiap drama, Tuhan akan berbicara untuk setiap kita semuanya. Amin. Sebelum kita berdoa, saya ingin bacakan sebuah ayat untuk kita semuanya dalam kitab Ibrani, pasal yang keempat, ayat yang ke-14 sampai yang ke-16 dikatakan demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat menurut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mari kita pejamkan mata kita sama-sama, kita berdoa. Tuhan, kami siap untuk kami masuk dalam ibadah pagi hari ini. Kami mau mengalami Kristus, peristiwa 2000 tahun yang lalu. Kami mau alami ini Tuhan pagi hari ini. Kami mau dengan sakral terlibat masuk dalam ibadah pagi hari ini. Bekerjalah dalam hati kami, ubahkan kehidupan kami lewat setiap apa yang ada, serangkaian ibadah pagi hari ini ya Tuhan. Hati kami siap, hati kami terbuka. Kami akan fokus kepada-Mu 100% Tuhan pagi hari ini. Terima kasih. Bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah di tempat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk beribadah. Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Inilah kisah kehidupan, seorang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus Penebus. Bukan hanya mengubah jalan hidupnya, namun juga berdampak bagi dunia. Simon, penduduk lokal di sebuah negeri bernama Kirene, seorang keturunan Yahudi yang taat dalam menjalani kehidupan agamanya. Dari kerinduan yang kuat untuk merayakan Paskah di tanah nenek moyangnya, dan setelah menabung sekian waktu, Simon memutuskan untuk melakukan perjalanan dari Kirene, sebuah negeri di wilayah Yunani kuno, Afrika Utara, menuju ke Yerusalem bersama istri dan kedua anaknya, Alexander dan Rufus. Dan setibanya di Yerusalem, bayangan tentang pesta Paskah jauh dari kenyataan. Sebaliknya, perjumpaan dengan Yesus Kristus Sang Penebus saat perjalanan ke Golgota, di mana prajurit Romawi memerintahkan memikul salibnya, adalah peristiwa yang mengubah kisah hidupnya. Bahkan namanya dan kedua anaknya tercatat dalam sejarah dunia. The cross, it's about Christ and you. Everlasting one.
Sometimes we got to. Yerusalem itu tempat yang indah. Tentu Alexander, bagi bangsa Yahudi membawa persembahan terbaik di baitnya dan merayakan Paskah di Yerusalem adalah hal yang paling didam-damkan. Papa sudah tidak sabar untuk berada di sana, tentunya bersama kalian. Kalau capek, kita akan istirahat dulu kan, Ma? Rufus sayang, gimana kalau capek nanti papa yang gendong? Wah, mama ini selalu gitu. Aku dulu ya yang digendong. Aku dulu lah yang digendong. Aku lah. Ya udah, nggak apa-apa. Ayo, kita berangkat dulu, ayo. Yuk. Pokoknya aku dulu yang digendong. Enggak lah, aku dulu yang digendong. Aku dulu. Iya, nanti semuanya. Kalian pasti papa gendong. Kalau perlu nih ya, mama lu tak gendong juga. Hei, sudah dengar tentang Yesus orang Nazaret kan? Ah, dia pasti halu. Benar juga. Hari gini, masa anak si tukang kayu ngaku-ngaku sebagai anak Allah? Yesus tuh baik. Dia seperti domba kelu yang digiring ke pembantaian. Semenjak tertangkap di Getsemani, lalu di rumah Imam Kayafas, hingga hari ini dibawa ke sini tuh, tidak ada bantahan sepatah kata pun dari mulutnya. Dia terdiam dan tak membela diri, karena dia memang salah. Yesus mengaku sebagai anak Allah, dan itu adalah pelanggaran yang berat. Pantasnya dia disalibkan. Benar, setuju sih. Tuh persidangan dimulai nih. Hai bangsa Yahudi, kami tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Mengapa kalian serahkan kepada kami? Hakimilah dia menurut hukum kalian. Hukum Taurat kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Namun dia, Yesus, telah melakukan pelanggaran berat dari hukum-hukum kami dengan mengaku-ngaku sebagai anak Allah. Kalian memiliki kebiasaan pada Paskah bahwa kami membebaskan seorang bagimu. Nah, bagaimana kalau kami membebaskan raja orang Yahudi ini, Yesus, bagimu? Jangan Yesus, lepaskan Barabas. Ya, jangan Yesus, lepaskan Barabas. Ya, lepaskan Barabas. Ya, lepaskan Barabas. Ya, lepaskan Barabas. Salibkan Yesus. Baiklah, kami lepaskan Barabas sang penyamun.
dan bawalah Yesus. Lakukanlah apapun yang kalian kehendaki, namun tanganku bersih dari hal ini. Yerusalem, Yerusalem, Tuhan baik ya Pak. Wow, Yerusalem bukan hanya megah dan indah, namun juga ramai ya Pak. Apakah ini pesta Paskah, Pak, Ma? Lalu di manakah kita akan mempersembahkan lembu ini, Pak? Siapakah anak manusia ini? Mengapa dia disiksa? Mengapa dia didera? Dosa apa ya yang ditanggungnya? Dia terluka parah. Dan lihat, wajahnya hancur. Juga telah jatuh dua kali ini. Jangan sampai dia mati duluan sebelum sampai di bukit. Aduh, benar juga. Jangan dikata orang kita yang membunuhnya. Hei, kamu! Iya, kamu. Kamu orang Yahudi, kan? Iya. Cepat! Kamu bantu dia pikul salibnya! Simon, ketika kamu mau memikul salib dan mengikut aku, kamu adalah muridku. Siapa sebenarnya dia ini? Bagaimana mungkin dia tahu namaku? Kematian yang harus kulalui dan darahku yang tertumpah adalah untukmu, Simon. Karena aku mengasihimu, keluargamu, dan seluruh umat manusia. Aku tahu, aku ini orang berdosa. Bahkan aku dan keluargaku, kita ke Yerusalem ini membawa anak lembu tak bercacat untuk Paskah. Siapa sebenarnya Tuhan ini? Mati bagiku, mengasihiku dan keluargaku. Simon, dan bagaimana kau mengetahui namaku? Kita belum pernah ketemu. Simon, kamu adalah saksiku. Beritakanlah kabar baik tentang pengorbanan anak domba yang tak bercacat ini. Setialah sampai akhir. Mahkota kehidupan menantimu. Ya, baiklah guru. Hei, ayo cepat. Sudah dibantu pikul salib, masih aja lambat. Ayo, cepat. Jangan lambat. Dipukul hingga berdarah bilur-bilur
punggungnya mahkota duri pada kepalanya. Dicaci, dicemooh, diteriakan kematiannya. Oleh Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasihnya pada dicaci, dicemooh, diteriakan kematiannya. Pula Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasihnya pada sudah selesai. Sungguh, dialah anak domba Allah yang tak bercacat. Simon Kirene menjadi seorang yang percaya Yesus Kristus Tuhan dan kebangkitannya. Simon Kirene sebagai ayah telah menginspirasi Alexander dan Rufus, kedua anaknya, untuk menjadi penginjil dan termasuk sebagai orang-orang yang berpengaruh pada gereja mula-mula. Simon Kirene tercatat sebagai salah satu pendiri gereja mula-mula di Antioquia, Syria, sekitar tahun 44 Masehi. Anak Simon Kirene, Rufus, diberi salam oleh Paulus dalam surat Roma, di mana ibu Rufus, istri dari Simon Kirene, diakui juga oleh Paulus sebagai ibunya. Di sekitar tahun 67 Masehi, Rufus memimpin keuskupan Ortodoks Timur, Thebes, Yunani. Ada tertulis, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku.
Engkaulah juru selamat kami, Tuhan. Dan namamu di atas segala nama. Kami mau meninggikan namamu, Tuhan. Just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your over every enemy, Jesus, for my family, I speak the holy name, Jesus. Jesus, for my family, I speak the holy name.
saat teduh untuk kita merenungkan kuasa salib. Tuhan, urapi hamba-Mu, berbicara apa yang pesan-pesan-Mu untuk jemaat boleh mengerti betapa besar kasih-Mu, sehingga melalui kuasa salib kami dibebaskan, kami dimerdekakan, kami disembuhkan, kami dipulihkan. Kuduskan ruangan ini, beracara Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Musik yang lembut. Ini saatnya Jumat Agung kita peringati dengan segala hormat, terima kasih, ucapan syukur. Kita punya Allah yang peduli, Allah mengerti dan rela berkorban. Dia buktikan dan dia meneladani supaya kita menurutinya. Berapa banyak kita meremehkan kuasa salib, tapi biarlah dengan kuasa salib, kalau kita beriman, kita pergunakan. Dimulai dengan membangun hubungan dengan Allah dan sesamanya. Hal kebahagiaan kita bisa dapat, yaitu dengan taat dan setia mirin dia. Yang kedua, jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Kegagalan, kekecewaan dan sebagainya. Tapi fokus ke hari depan. Buang segala kekhawatiran, buang segala kebimbangan. Tapi optimis bersama Tuhan, ada jalan yang baru. Dan juga kita perlu untuk kita tidak melihat kesuksesan orang lain, tapi kita lihat siapa diri kita sebenarnya. Tekuni panggilan Tuhan. Mari kita hayati bahwa peristiwa terbesar dalam sejarah tidak ada bandingannya, tidak ada seperti dia. Layakkan kita meresponi dengan kita melakukan sesuatu untuk membalas kebaikan Tuhan. Saya diingatkan Tuhan, kemarin ada 7 peristiwa Kristus, perkataan Kristus di kayu salib. Yang pertama, ya Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seruan kasih, seruan pengampunan tujukan tidak hanya 2000 tahun yang lalu, tapi sekarang sampai akhir zaman, dia siap mengampuni saudara dan saya. Allah sudah mengampuni dosa kita setiap saat. Sudahkah kita mau mengampuni orang lain, meskipun mungkin engkau difitnah, engkau dibenci. Ampuni mereka tanpa pamrih. Yang kedua, Tuhan katakan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabatani. Tuhan Yesus sudah mengalami banyak hal waktu dia di dunia. Dia dimahkotai duri, penghinaan. Tangan dan kaki dipaku, lambung ditusuk dengan tombak dan punggungnya sampai ke tulang karena dicambuk, dagingnya keluar. Tidak rupa lagi. Tapi satu hal yang Tuhan susah sedih adalah pada waktu dia di kayu salib.
dia tinggal sendiri oleh Bapa sementara. Dia tahu dia butuh kuasa Tuhan. Itulah semua ditanggung demi cinta kasih untuk menebus saudara dan saya. Sadari diri saudara, betapa berharga yang saudara di mata Tuhan. Tuhan ingatkan kepada engkau yang sudah usia tua, di mana engkau takut hari tua, takut kalau meninggal itu kemana. Single parent atau apa, keluargamu jauh dari kota. Enggak, Tuhan tidak sekali-kali dia akan meninggalkan engkau. Dia selalu akan menyertai, menolong, menghibur, menguatkan. Sehingga engkau tetap kuat sampai akhir zaman ini. Yang ketiga, Tuhan Yesus katakan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu aku menyerahkan nyawaku. Doa sangat berkuasa. Dan Tuhan menyerahkan nyawa ke dalam tangan Tuhan. Karena tahu, di balik kematian ada kehidupan. Karena serahkan hidupmu, masa depanmu ke dalam tangan Tuhan. Tidak usah khawatir, lakukan apa yang bisa dan Tuhan lakukan apa yang engkau tidak bisa. Dia akan bertindak tepat pada waktunya. Berserah, berharap mengenal Tuhan, tidak sia-sia. Yang keempat, hari ini jika engkau kepada penjahat yang salah satu penjahat di kayu salib yang bertobat, aku bersamamu di Firdaus. Jadi tempat perhentian sebentar Firdaus sampai ke Tuhan Yesus Kristus. Dan dia di surga. Dia sudah siapkan tempat kediaman yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Karena itu jangan merasa diri tertuduh. Saat ini kalau engkau bertobat, berapa besar dosamu, dia akan ampuni. Dan dia akan pulihkan hidupmu menjadi baru. Yang kelima, sudah selesai. Genap. Dia harus menggenapi rencana Tuhan penyelamatan dengan dia harus berkorban, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga. Sekarang tugas saudara dan saya sesuai dengan amat agung untuk saudara tidak hanya menikmati keselamatan, menikmati janji Tuhan, tapi lakukan sesuatu untuk memenangkan jiwa-jiwa. Padi sudah menguning, kerana Tuhan sudah dekat. Tuhan tetap saudara sebagai penuai-penuai yang siap menuai. Ada sukacita tersendiri kalau engkau bisa memenangkan jiwa-jiwa. Tapi dia tetap berkarya sampai kedatangan kedua kali. Yang keenam, dia katakan, Ibu, inilah anakmu, kepada Maria. Dan kepada muridnya katakan, ini ibumu. Tuhan mau, jangan sekali membedakan. Tidak ada kata ibu tiri, tidak ada anak kesayangan, tidak ada suami tidak berguna, semua berguna. Engkau harus bisa menerapkan kasih agape, kasih tanpa pamrih, tetap semua tanpa pilih kedudukan sosial, politik, agama dan sebagainya. Layanilah satu dengan lain. Maka mereka boleh merasakan kasih Kristus dan mereka bertobat. Jangan batasi kasih itu. Yang terakhir, aku haus. Buktikan, ini bukti bahwa Tuhan Yesus sebagai manusia, padahal dia Allah. Dia merasakan haus. Dan Tuhan katakan kepada murid-muridnya, undang Roh Kudus, maka akan menemukan air kehidupan yang terus mengalir dari hidupmu. Tidak ada hal yang membosankan, tidak ada hal yang menyenangkan. Terus dia akan berkarya dalam hidupmu. Kau akan tetap kuat, tetap semangat menyiapkan diri.
Karena hiduplah berkenan kepada Tuhan. Teladani Kristus dengan kita mau mengikut salib, menyangkal diri, dan memenangkan jiwa-jiwa. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tak terhingga untuk peristiwa terbesar sepanjang masa, karya penyalipan-Mu. Untuk kami juga mau membalas kebaikan-Mu dengan berbuat baik. Mampukan kami sebagai pelayan pendamaian untuk mendamaikan banyak orang. Kami mau meneladani Engkau dalam segala sesuatu. Kami mau setia mengikuti Engkau apapun terjadi. Hatiku mau berubah, menghasilkan buah-buah roh yang baik. Mampukan kami untuk bisa mengampuni diri sendiri, mengampuni orang lain, melupakan kesalahan mereka, dan tidak memberikan diri sendiri. Kami percaya penuh dengan kuasa salib-Nya, kuasa salib-Mu, akan ada kesembuhan batin, jasmani, pengharapan, pemulihan, perubahan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat roti yang satu ini. Kita satu dalam Tuhan. Sidang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita ucap syukur, kita pecah-pecahkan ini adalah benda persekutuan dan tubuh Kristus. Haleluya, mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan dengan tangan kanan, letakkan langit di dadamu. Sidang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang kita ucap syukur adalah benda persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya, mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa sekali lagi, Tuhan terima kasih. Ayo boleh persekutu dengan darah-Mu. Kami mau setia mengikuti apapun terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk mengingat kebaikan Tuhan. Tidak pernah habis di dalam hidup kita.
Terima kasih untuk hadirat-Mu yang kami rasakan di tengah-tengah kami saat ini. Kami bersyukur untuk salib-Mu, sehingga kami tidak perlu menanggung apa yang seharusnya kami tanggung. Karena salib-Mu, kami layak atau dilayakkan untuk menerima apa yang tidak pernah kami mimpikan layak untuk kami terima. Karena salib-Mu, kami orang berdosa, kebenarkan sehingga apapun permintaan kami, Kau jawab karena kebenaran yang datang daripada-Mu bukan karena perbuatan kami. Karena salib-Mu, kami orang yang tadinya menjadi budak daripada dosa, kami diberi kesempatan untuk hidup merdeka. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam pagi hari ini kalau Saudara ingin ambil beberapa saat untuk mengucapkan syukur untuk apa yang salib lakukan bagi Saudara, pakai beberapa saat ini Saudara ucapkan terima kasih pada Tuhan Yesus secara pribadi. Dari kata-katamu yang paling jujur, dari hatimu yang paling dalam, untuk bilang Tuhan terima kasih. Kalau bukan karena kematian-Mu yang kami peringati hari ini, aku tidak mungkin ada sebagaimana aku ada. Dunia mungkin gak tahu apa yang aku lakukan, tapi gak ada satupun yang terselubung di mata-Mu. Ucapkan itu secara pribadi, jadikan ini Jumat Agung yang sangat pribadi antara engkau dengan Tuhan. Bukan ritual agamawi, tapi izinkan kau mengucapkan terima kasih kepada Dia secara pribadi hari ini untuk apa yang Dia lakukan dalam hidupmu. Kau tahu pasti kalau bukan karena salib, engkau tidak akan ada di sini sebagaimana engkau ada. Terima apa yang kau terima hari ini. Bukan untuk orang lain, tapi untuk engkau sendiri. Dan hanya antara engkau dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan hadirat-Mu dan untuk pekerjaan-Mu di atas kayu salib. Hari ini kami memperingati apa yang Kau lakukan. Hadir dengan firman-Mu, hadir dengan kebenaran-Mu. Kami berjanji segala kemuliaan, hormat hanya milik-Mu yang sudah membayar segala-galanya bagi kami. Dan kami terima ini semua dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kita yang percaya dan sepakat kita katakan, amin, amin dan amin. Selamat pagi semua Saudara. Saudara berterima kasih untuk apa yang Yesus lakukan buat kita semua. Saudara berterima kasih untuk apa yang teman-teman sudah lakukan buat kita semua. Bagaimana kita ucapkan terima kasih buat semua tim kreatif, drama dan pujian penyembahan yang sudah kita terima. Silakan duduk Saudara dan terima kasih pada teman-teman yang melayani kita. Saya berterima kasih pada Pak Yusuf dan Ibu dan semua pastors yang ada yang memberi kesempatan saya melayani kembali. Saya lupa ini tahun keberapa Jumat Agung saya melayani Saudara, sebuah kehormatan bagi saya. Dan melanjutkan apa yang tadi sudah kita saksikan di drama Natal, tema kita Jumat Agung ini adalah salibnya, The Cross. Judul yang saya ingin membagikan bagi Saudara juga mengambil tema yang sama, The Cross. Nah, drama yang tadi sudah saksikan dibangun di atas satu ayat sebenarnya di Alkitab. Matius mencatatnya, Lukas mencatatnya, Yohanes mencatatnya. Tidak banyak ayat yang mencatatkan tentang narasi yang Saudara baca atau Saudara saksikan tadi. Saya bacakan bagi Saudara Markus pasal ke-15 ayat 21. Bunyinya seperti ini. Dikatakan pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene. Kirene ini nama daerah asalnya, seperti tadi Saudara sudah tahu, ada di salah satu kota di negara yang sekarang bernama Libya. Ayah dari Alexander dan Rufus, dua anaknya tadi Saudara saksikan, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Ada beberapa kata kunci yang akan menjadi dasar pada apa yang saya ingin sampaikan pada Saudara dalam pemberitaan firman Tuhan yang singkat. Ada kata paksa di situ, ada Alexander dan Rufus, kedua anak yang tadi kita saksikan, dan figur utama yang bernama Simon. Dia datang dari
Kirene, saya nggak tahu saudara tahu nggak, Kirene diperkirakan punya penduduk kira-kira 100.000 di zaman itu. Jadi lumayan kota yang cukup besar. Kota 100.000 di zaman itu kota yang cukup besar. Dan diprediksi dia bukan orang yang tidak mampu. Kalau tidak, dia nggak mungkin bisa melakukan perjalanan sejauh itu bawa dua anak sekeluarga. Pergi ke Yerusalem sebagaimana tradisi orang beragama Yahudi. Untuk pergi merayakan Paskah maupun Pentakosta di sana. Bawa dua anak sama istri keluar kota, liburan lebaran aja mahal, apalagi pergi ke luar negeri. Ini dia ke luar negeri. Semua yang lebaran gak akan pergi, jangan berduka. Saudara baik-baik saja, amin. Nah, ini dikatakan bahwa di hari Jumat itu, saudara kalau tadi saksikan ada banyak informasi yang tidak kita dapatkan. Alkitab gak tulis, tapi itulah hebatnya Alkitab. Walaupun gak ditulis, saudara bisa menyelidiki dan bisa mendapatkan kebenaran itu yang begitu dahsyatnya. Saya bahkan bisa khotbah 3 jam dengan saudara dari satu ayat ini. Tapi waktunya gak ada, kita punya 20 menit. Untuk mempelajari apa yang bisa kita pelajari dari kisah itu. Dan saya berdoa hidup saudara berubah sebagaimana hidup Simon Kirene berubah. Satu ayat ini mencatatkan perubahan begitu dahsyat dalam kehidupan orang ini yang punya anak. Dan saudara tadi sudah baca bahwa anaknya Rufus kemudian jadi bishop atau jadi bapak gereja di Yunani. Artinya kejadian yang sebentar itu di hari Jumat itu mengubah seluruh perjalanan hidup mereka. Anaknya jadi percaya bahwa yang disalibkan, yang dia lihat bapaknya bantu pikul salibnya adalah juru selamat yang menyelamatkan dunia. Dan dia datang mati dan dia percaya kalau dia bangkit 3 hari kemudian. Kalau enggak mungkin dia jadi bishop, pendiri gereja, bapak gereja di Yunani. Sampai hari ini ada banyak orang yang menyaksikan kisah yang sama, Yahudi yang sama, yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias sebenarnya. Dan mereka masih percaya bahwa mayat Yesus itu dicuri, ya, dia gak betul-betul bangkit. Bahkan kalau saudara ikuti sosial media, baru akhir-akhir ini dikatakan ternyata Yesus tidak bangkit atau tidak mati. Atau dia lari ke Jepang, saya gak tahu saudara ikut apa enggak. Dan konon ada kubur Yesus di Jepang katanya. Ya kalau udah frustasi gak tahu mau menarik pengunjung dan turis datang karena ekonominya susah. Ya saudara harus bikin sensasi apa saja. Mungkin mereka harapkan ada orang-orang yang mau ziarah ke kubur Yesus ke Jepang. Sehingga ekonomi Jepang bisa bangkit. Well, anyway kalau saudara gak tahu gak usah dicari juga. Banyak yang gak percaya kalau Yesus bangkit. Anehnya dua anak kecil ini percaya, menarik sekali, mengubah seluruh kehidupan daripada Simon dan kedua anaknya. Saya gak tahu hari itu dia sebenarnya rencana agendanya mau ngapain, dia mau sembahyang kah, karena itu Jumat dan 3 hari sebelum Paskah, mereka mau merayakan Paskah. Yang menarik sekali adalah dia bisa pas ada di situ, pas Yesus lagi lewat di Yerusalem. Pas, sepertinya kebetulan. Tapi saya yakin hari itu bukan kebetulan. Saya yakin gak ada yang kebetulan dalam kehidupan kita. Cuman walaupun kalau Tuhan berencana untuk dia ada di situ, di tempat yang tepat, waktu yang tepat. Tetap Simon harus memilih apa yang mau dia lakukan dengan itu. Dengan kejadian yang ada dua penafsiran, ada dua kemungkinan. Walaupun dikatakan dia dipaksa. Cuman kenapa dia dipaksa, kenapa yang lain enggak, kenapa dia yang dipilih, itu juga aneh. Ada penafsiran pertama berkata, mungkin waktu dia lihat dari 3 orang yang dipaksa mikul salib, salah satu ini dia kepada dia mungkin dia punya empati. Dia gak tahu Yesus semalaman disiksa. Dia gak tahu Yesus semalaman tidak tidur. Dia gak tahu semua kronologi sebelumnya. Dia gak tahu sama sekali. Dia cuman kebetulan ada apa ini rame-rame lewat. Dia ada di situ. Dan ada yang berkata mungkin dia lihat orang ini. Yang dia gak tahu siapa juga. Sedang disiksa dan hampir mati di tempat. Dia berempati. Dan dari empatinya dilihat oleh tentara yang enggak sabar pengen cepat-cepat selesai.
Tentara gak punya kepentingan lain kecuali pengen cepat-cepat selesai. Ini orang, aduh gimana sih? Lama amat. Loh, bantu dia. Nah kenapa dia yang dipilih? Ada yang berkata kemungkinan besar dia menunjukkan empati. Nah, sementara yang lain semua mengolok-olok. Kemungkinan. Tahukah pasti? Enggak tahu, namanya juga nebak. Kemungkinan. Dari semua yang teriak, ngeludahin, ini orang diem. Dan punya raut wajah empati. Sehingga dia dipilih. Katanya itu bisa jadi salah satu kemungkinan. Bisa enggak? Bisa saja. Atau opsi yang kedua adalah dia mungkin ikut mencaci maki. Mampus lo, dasar penjahat, karena itu penjahat semua. Mati lo, hei, bisa jadi. Tapi kemudian dikatakan opsi kedua adalah Yesus lihat dia. Tatapan Yesus di tengah-tengah penyiksaan itu, Yesus lihat dia dan dia berubah. Itu opsi yang lain. Yesus lihat dia dan dia berubah sehingga tentara kemudian melihat itu, dia yang dipaksa. Yang mana? Terserah. Yang pasti dia gak menawarkan diri dan dia dipaksa. Secara hukum tentara Romawi bisa paksa siapa saja. Cuman kenapa dia? Dapatkan itu? Nah, pada waktu ada yang berkata bisa jadi tatapan Yesus, ada catatan yang lain, ada Simon yang lain yang hidupnya berubah karena tatapan Yesus. Lukas 22 ayat 61. Saya kasih saudara ayat ini sebentar. Saya berharap saudara tertarik kepada kisah ini. Dikatakan, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Sekarang namanya udah Petrus, sebelumnya Simon juga sama. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Ini terjadi beberapa jam sebelumnya, di malam sebelumnya. Setelah 3 kali Petrus menyangkali orang yang sedang disidang, disiksa ini adalah kenalannya. Sama anak kecil aja dia gak berani ngaku kenal Yesus. Dan dia menyangkal. Dan setelah 3 kali dia menyangkal, dikatakan Alkitab mencatat ada eye contact. Waktu Yesus lihat dia, saudara tinggal bayangkan sendiri tatapan Yesus seperti apa. Tatapan itu mengubahkan seluruh keberadaan Yesus, Petrus atau Simon. Menyesal, bertobat, kemudian pada waktu dia menerima Roh Kudus, sudah tahu apa yang terjadi. Petrus jadi bapak gereja yang tadinya takut mati. Sama sekali gak takut mati lagi. Pada malam itu sama anak kecilnya takut banget, takut mati banget. Ada perubahan yang sangat dahsyat. Ada yang berkata mungkin Yesus memberikan tatapan yang sama dan membuat Simon berubah hari itu. Apapun yang terjadi, yang menarik adalah fokus khotbah saya adalah si Alexander dan Rufus. Karena mereka ada di situ melihat apa yang terjadi antara bapaknya dengan penjahat ini yang dicaci maki, yang diludahi dan disiksa. Nah, mungkin Simon dipaksa pagi hari itu. Tapi antara waktu dia dipaksa sampai setelah Yesus disalibkan, ada pilihan yang dia ambil. Sebab kalau setelah dia tiba di Golgota, tugasnya selesai, betul gak saudara? Dia kabur pulang begitu saja. Hari ini nama Simon dari Kirene gak ada di Alkitab saudara dan saya. Gak ada yang tahu siapa dia dan sama sekali gak ada. Nama Alexander dan Rufus tidak ada. Rufus tidak akan menjadi bapak gereja di Yunani. Dan seluruh kehidupan keluarga Simon dari Kirene tidak akan berbekas dan tidak akan membuat dampak apa-apa. Berarti setelah dia selesai tugasnya, dia membuat pilihan. Apakah dia hanya memikul salibnya di Via Dolorosa saja, atau dia lanjutkan pikul salib itu sepanjang dan seumur hidupnya? Itu khotbah saya bagi saudara hari ini. Banyak kita ziarah ke Yerusalem pengen jalani Via Dolorosa. Saya juga pernah. Jalannya udah nanjak, gak enak. Berbatu-batu, panasnya minta ampun kalau saudara pergi ke bulan-bulan tertentu.
Banyak orang berusaha meringankan beban sambil mencoba menyelami apa yang Yesus lakukan. Banyak orang Kristen tuh pengen terima apa yang salib tawarkan, tapi gak pengen bayar harga yang Yesus bayarkan. Padahal dia bilang, kita disuruh untuk pikul salib. Nah, Simon hari itu gak bisa pilih apa yang dia lakukan. Dia dipaksa untuk pilih. Kadang-kadang hidup lu gak buat kita bisa pilih, betul gak saudara? Saudara menghadapi apa yang saudara tidak bisa pilih. Tapi respon saudara terhadap apa yang terjadi menentukan hidup saudara. Banyak kita tidak berani meresponi seperti apa yang firman Tuhan katakan. Kita tidak dapat menentukan apa yang kehidupan berikan pada kita. Tapi kita dapat menentukan respon yang kita berikan untuk kehidupan. Kadangkala hidup itu berat. Tapi pertanyaannya adalah respon saudara seperti apa. Saya takjub sama respon si Simon ini. Mungkin awalnya dipaksa. Tapi sepanjang beberapa jam dia memikul salib itu. Di sore hari itu, di malam hari itu, di tahun-tahun berikutnya. Itu menentukan respons dia. Yang menentukan jadi apa keturunan dan keluarganya. Atas apa yang Tuhan rencanakan. Nah, jika kita memilih melakukan apa yang benar, berani memikul salib kita, kita akan dapat mengubah beban yang datang pun menjadi berkat. Gak ada yang amin sih. Teman-teman yang sedang sekolah, kalau engkau bisa memilih respons yang benar, beban yang datang dalam pendidikan kalian, beban yang datang dalam kehidupan kalian, bisa menjadi berkat yang membentuk kita. Kalau respons kita benar dalam kehidupan, aman? Karena respon kita menentukan apa yang terjadi dalam kehidupan kita selanjutnya. Perubahan hidup yang terjadi dalam Simon dan keluarga Simon mendatangkan sejarah yang dicatat sebenarnya. They change the history of their lives. Bahkan mereka mengubah sejarah kehidupan kita semua. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memikul salib kita di zaman kita, di abad ke-21 ini. Apa artinya memikul salib dalam kehidupan kita? Karena saya yakin gak ada yang mengira bahwa dia memikul salib hari itu dapat mengakibatkan perubahan yang begitu besar dalam kehidupannya dan melalui keluarganya. Saya yakin hari itu dia tidak menyangka seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bagaimana kita memikul salib kita dan apa yang harus saya lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam memikul salib kita. Karena kisah dari Simon Kirene ini sebenarnya menantang kita untuk berani memikul salib kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Berani mengidentifikasikan diri kita dengan Yesus yang dicaci maki, berapapun harganya yang harus kita bayar. Dan gak semua kita di dalam dunia di mana kita hidup berani sebenarnya mengidentifikasikan kita dengan Yesus. Soalnya bayangkan waktu Simon pikul salib, dia jadi ikut kediban pulung, dicaci maki, diludahi. Sebagaimana semua orang yang atau ketiga penjahat atau ketiga orang yang bakal disalib di situ. Apa artinya memikul salib dalam kehidupan kita? Menarik sekali. Karena kita banyak orang Kristen, saya temukan bahwa banyak orang Kristen hubungannya dengan Tuhan itu sangat transaksional. Sifatnya hitungan. Mungkin saudara di GMS enggak. Di mana-mana mungkin begitu. Tapi saudara di GMS enggak. Saudara cinta Tuhan sekali bukan? Aminnya berat sekali. Nah, saya mau angkat satu kisah yang ada di Matius di Perjanjian Baru untuk menolong saudara untuk menginterpretasi bagaimana saudara memikul salib dalam kehidupan saudara sehingga saudara juga punya keturunan yang ikut mencatatkan sejarah di dalam kehidupan mereka di masa depan yang akan datang. Matius 19 ayat 16 dan 17 bercerita tentang seorang anak muda yang bertemu dengan Yesus. Matius 19, saya bacakan saja. Dikatakan ada seorang datang kepada Yesus dan berkata kepada Yesus, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi jika lau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kemudian orang itu melanjutkan pertanyaannya, ayat 18-20 dia bilang ini. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana lagi
Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Semua hukum Taurat dan 10 perintah dikutip oleh Yesus. Kata orang muda itu kepada Yesus, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Waktu dia datang sama Yesus, dia bilang, guru, apa yang harus aku perbuat, apa yang harus aku lakukan untuk dapat sesuatu, yaitu hidup yang kekal, hidup yang berkelimpahan, apa yang harus aku lakukan? Setelah Yesus kasih tahu syaratnya, dia bilang, semuanya sudah aku lakukan, apalagi? Manusia itu memang transaksional. Kalau aku bikin ini, aku dapat apa? Kalau aku bikin itu, aku dapat apa? Kalau aku taat, aku dapat apa? Makanya kalau saudara baca perikop itu, selanjutnya Petrus bilang, kami sudah meninggalkan semuanya untuk ikut kamu. Dapat apa? Kalau Simon berpikir dia lakukan itu dapat apa? Gak ada kisah Simon dari Kirene dan gak ada kisah Rufus melakukan apa yang harus dilakukan. Manusia tapi cenderung berhitung. Lakukan ini dapat apa? Dia bilang semuanya sudah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Artinya gue udah lakukan ini, tapi yang gue mau belum dapat. Tapi di GMS Surabaya Pusat gak ada yang hitung-hitungan sama Tuhan seperti ini, sepertinya. Banyak orang Kristen menjalankan kekristenannya dengan hitungan yang sama. Sangat transaksional. Perhitungan itu dibanding-bandingkan. Aku lakukan ini, dia lakukan ini, dia dapat ini. Kenapa aku cuma dapat itu? Banyak sering bilang ini, banyak kita ini bahagia dengan berkat yang Tuhan kasih, sampai saatnya kita lihat berkat orang lain. Iri hati mulai muncul, cemburu mulai muncul. Tapi sekali lagi gak ada di sini. Dia bilang, apalagi yang harus aku lakukan, apalagi yang harus aku lepaskan, apalagi yang harus aku korbankan, apalagi yang aku bayarkan untuk bisa hidup kelimpahan itu, sudah saya dapatkan. Saya sudah melakukan, saya sudah meninggalkan, saya sudah melayani, saya sudah memberikan. Apalagi sih yang masih kurang? Kata Yesus sama dia, ayat 21, hampir selesai. Masih bisa tahan sebentar? Belum lapar kan? Jikalau engkau hendak sempurna, Yesus bilang, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah pada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Perhatikan, dia tanya apa yang harus aku lakukan. Yesus enggak menyangkali walau dia sudah lakukan banyak. Tidak mencuri, tidak membunuh, semua sempurna dia lakukan. Tapi masalahnya adalah dia belum bisa ikut Yesus secara penuh, karena yang menghalangi dia adalah hartanya. Dia bilang, jual, lepaskan yang menghalangi kamu, ikut aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak apa? Hartanya. Makanya Yesus bilang, lebih susah orang kaya masuk kerajaan surga, atau lebih mudah onta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Tuhan gak pernah, Yesus gak pernah bilang musuhnya dia itu iblis. Kita tidak bisa melayani Tuhan dan melayani apa? Mamon. Yang jadi masalah di sini adalah dia sulit meninggalkan apa yang bagi dia lebih bernilai dibandingkan Tuhan. Dia bilang, kalau kamu anggap aku ini bernilai, tinggalin aja. Kalau dia berani tinggalkan itu demi Yesus, berarti dia pilih, dia mengetahui bahwa ikut Tuhan itu jauh lebih berharga daripada semua yang di tangannya. Jadi bagaimana saudara mempraktikkan memikul salib? Pertama, satu, kembalikan kendali atau kembalikan seluruh hidup saudara kepada Tuhan. Yang mengendalikan hidup saudara itu Tuhan atau Mamon. Yang mengendalikan keputusan saudara dalam menjalankan kehidupan itu Tuhan atau uang. Oh Tuhan sih, hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Memikul salib bagi saya adalah mengembalikan seluruh kendali hidup kita dan apa yang ada di tangan kita kepada Tuhan. Nah kalau saudara kembalikan pada Tuhan, saudara gak akan takut kehilangan. Gak ada amin sih.
Saudara gak akan takut karena itu punya Tuhan. Jemaat punya Tuhan. Gedung punya Tuhan. Termasuk tagihan listriknya punya Tuhan. Kalau itu milik Tuhan, kenapa saudara panik gak bisa bayar gaji? Kalau betul itu punya Tuhan loh. Dari hari pertama gereja JPCC berdiri, kami gak menarik persembahan. Semua orang tanya, gimana bayarnya? Biar Tuhan pusing. Karena itu jemaatnya Tuhan. Kendali sepenuhnya. Galatia 6:14 bilang, sekali-sekali atau aku sekali-kali tidak mau bermegah, kata Paulus, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya, oleh salib, oleh Kristus, dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Kalau saudara ikut disalibkan, memikul salib itu, maka seluruh keberadaan saudara milik dia. Wah susah pak bisnis. Wah susah hidup benar. Kalau hidup saudara punya Tuhan, biar Tuhan yang susah bersama dengan saudara. Saudara gak perlu bantu Tuhan. Kalau seluruh kendali hidup saudara ada di dalam Tuhan dan milik Tuhan kembali. Galatia 2:20 katakan, sekarang secara rohani saya sudah disalibkan. Ini terjemahan sederhana. Bersama Kristus. Kita bukan hanya memperingati penyaliban Kristus, kita sedang memperingati penyaliban kita bersama dengan Kristus. Itu berarti bukan lagi saya yang mengatur hidup saya. Ini terjemahan sederhana. Kalau saudara masih ngatur hidup saudara, berarti hidup saudara belum punya Kristus dan saudara belum disalibkan bersama dengan Kristus. Itu berarti bukan lagi saya yang mengatur hidup saya, melainkan Kristus yang hidup dalam diri saya. Seluruh hidup yang saya jalani dalam tubuh duniawi ini hanyalah berdasarkan keyakinan penuh kepada anak Allah yang begitu mengasihi saya sampai rela menyerahkan dirinya untuk menebus saya. Nah, detik ini kalau saudara serahkan kendali hidup saudara sepenuhnya pada Tuhan, maka khawatir, takut, depresi, cemas gak punya tempat. Pagi ini juga. Detik ini juga. Kehilangan kuasanya. Maut kehilangan sengatnya. Orang mati itu gak takut. Gak bisa takut. Gak bisa takut lagi saudara. Makanya Petrus gak takut lagi setelah itu. Sebelumnya takut banget. Yang kedua, jadi selain kembalikan kendali hidup kepada Tuhan. Kedua, serahkan hak saudara untuk mengutamakan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri, mengutamakan diri sendiri. Hidup yang Christ-centered, hidup yang sudah punya Kristus, gak mementingkan diri sendiri. A Christ-centered life is Christ living in me and loving me through atau loving through me to serve others. Kehidupan yang sudah diserahkan penuh pada Kristus adalah kehidupan yang sepenuhnya tidak mementingkan diri sendiri dan untuk kepentingan orang lain. Itu caranya saudara memikul salib kalau saudara mau. Kalau saudara lakukan dua hal ini, sepenuhnya saudara serahkan pada Tuhan dan tidak lagi mikirin diri sendiri. Coba lihat apa yang akan terjadi dalam kehidupan saudara kalau saudara memilih mempraktekkan pikul salib seperti itu. Gak susah untuk saudara mengampuni. Gak susah untuk saudara melepaskan tuntutan. Gak susah untuk saudara menerima. 2 Korintus 9:8 bilang begini. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Setiap hari pekerjaan saya mendengarkan orang-orang yang menceritakan betapa tidak adilnya dia diperlakukan dalam hidupnya. Dan terus terang, ada banyak sekali kejadian yang sama sekali tidak masuk akal terjadi dalam kehidupan. Seperti tadi saya katakan,
kita kadang-kadang gak bisa memilih apa yang terjadi pada kita. Betul gak saudara? Berulang kali saya dengarkan hal-hal yang gak masuk akal dialami oleh orang-orang yang gak punya pilihan sebenarnya. Dipaksa dalam keadaan itu. Apa yang saya bisa lakukan? Mendorong dan menolong dia, membantu dia untuk meresponi apa yang tidak bisa dia pilih. Biarkan Tuhan menolong kamu. Biarkan kebenaran memerdekakan kamu. Salib itu memerdekakan perbudakan menjadi orang merdeka. Salib itu membenarkan orang yang berdosa menjadi orang benar. Sehingga waktu kita berkata doa orang benar besar kuasanya. Bukan ininya benar. Tapi sang benar datang. Menjadikan dia benar. Tapi sang benar itu harus sepenuhnya bisa kendalikan hidup ini. Sepenuhnya, seluruhnya punya dia. Hari ini itu yang kita peringati. Dan hari ini itu yang akan terjadi. Saya ingin tutup dengan ini. Saya minta tim praise and worship untuk maju ke depan. Waktu saya habis. Tadi sudah melakukan perjamuan kudus. Makanya waktu Yesus bilang, karena ini peringatan kematiannya. Dia bilang, inilah tubuhku, setiap kali engkau pemecahkan, setiap kali engkau melakukannya, engkau memperingati aku. Betul kan? Memperingati apa yang dia lakukan. Yang dia maksudkan setiap kali engkau melakukannya, bukan makan rotinya. Tapi setiap kali engkau memecahkan hidupmu untuk orang lain, seperti aku pecahkan hidupku bagi dunia. Kau memperingati apa yang aku lakukan. Jadi yang kita peringati bukan rotinya. Yang kita peringati adalah pengorbanannya. Saya tiap kali kalau memimpin pernikahan saya bilang. Kalau kalian dalam pernikahan gak berani menyalipkan diri bagi pasangan kalian. Pernikahan kalian gak akan selamat. Pernikahan yang masih hitungan. Lu habis begini, lu begini, lu begini. Berarti gak ada yang rela menyalipkan diri. Karena orang yang menyalipkan diri. Mau dilanjutkan. Setiap kali melakukan artinya kamu berani mempraktikkan. Karena Tuhan sudah duluan lakukan bagi aku. Ya aku rela mengorbankan diriku bagi kamu. Kalau mati gak hitungan lagi. Gua kasih tahu ya Pak. Papa udah 3 kali loh ini. Berarti gak mati. Let go. Setiap kali kamu melakukannya, kamu memperingati apa yang aku sudah lakukan bagi kamu. Kalau Tuhan hitungan sama kita, matang kita. Nah, doa saya adalah ada kemerdekaan yang terjadi dalam hati banyak saudara hari ini. Waktu saya peringati salib Tuhan bagi kita di atas kayu salib. Doa saya adalah pilihan saudara, respon saudara akan turun sampai keturunan anak-anak saudara dan cucu-cucu saudara. Indonesia tidak akan pernah berubah kecuali kita berubah. Anak-anak kita tidak akan berubah kecuali kita berubah. Dan perubahan itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari pada waktu mereka lihat kita. Kita bilang ada Tuhan, tapi Tuhan bukan segala-galanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Waktu kita kerja, waktu kita dagang, waktu kita apa saja. Ingat, anak-anakmu sedang melihat. Kalau engkau mau Rufus mengikuti apa yang bapaknya lakukan, sebaiknya saudara lakukan apa yang saudara seharusnya lakukan. Supaya keturunan yang sudah dipakai oleh Tuhan mengubahkan sejarah. Satu ayat toh. Simon hari ini 2000 tahun kemudian masih menjadi berkat bagi kita atas apa yang dia pilih. Doa saya, saudara mencatatkan sejarah di kelurahan, di desa, di kota, di mana tempatkan kau berada. Kau mencatatkan sejarah di keluarga, di mana di perusahaan Tuhan tempatkan kau berada. Nama saudara dicatat.
karena saudara memilih yang benar. Not something spektakuler, tapi pilihan saudara memikul salib setiap hari mengubahkan sejarah di mana Tuhan tempatkan kau berada. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Naikkan pujian ini sebelum saya berdoa bagi saudara. Hanya kau Tuhan di hidupku. Sekali lagi ucapkan syukur untuk salibnya. Kau berikan hidup yang baru. Apa yang menghalangi saudara untuk memberikan seluruh hidupmu kepada Kristus? Ini kesempatan untuk engkau datang kepadanya. Tidak akan ada altar call, karena seluruh ruangan ini adalah altar bagi saudara untuk menghadapkan Tuhan. Apa yang saudara takut untuk kehilangan? Pekerjaanmu kah? Karirmu? Jabatanmu? Wah, kalau aku mengaku saya percaya Yesus, saya tidak bisa promosi seperti yang saya bayangkan. Orang bilang susah kalau jadi orang Kristen. Oh, kalau aku dagang seperti yang Tuhan inginkan, mana bisa cuan? Mana mungkin bisnisku bisa survive? Apa yang menghalangi engkau? Kalau engkau inginkan, datang. Bukan untuk dilihat manusia, hanya antara engkau dengan Tuhan. Apa yang kau takutkan untuk kau kehilangan? Pelayananmu? Jabatanmu? Kekayaanmu? Kecuali engkau datang berkata, Tuhan, engkau lebih dari segala-galanya. Apa yang ada di tanganku? Apa yang ada dalam hidupku? Tidak ada artinya dibandingkan dengan apa yang engkau sudah lakukan. Pada waktu engkau lakukan itu, engkau akan diperdekakan, engkau akan dibebaskan. Katakan sekali lagi, karena salib. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hari ini kami disalibkan bersama dengan kau. Terima kasih untuk anugerahmu. Terima kasih untuk kebaikanmu. Dan kau tidak hanya mati, tapi kau bangkit. Itu sebabnya kami bersyukur dan berterima kasih untuk kuasa salibmu, untuk kuasa kebangkitanmu. Terima kasih Tuhan, untuk anugerahmu.
tetapi lebih daripada itu kami tahu bahwa Engkau sedang berbicara tentang hidup kami. Yes. Dan bukan hanya Engkau sedang berbicara tentang hidup kami, Engkau akan melakukannya di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami pun mendapat bagian untuk mengalami Engkau, untuk dirubah oleh Engkau. Dan hidup kami bukan hanya akan bawa dampak bagi sekeliling kami, tapi hidup kami akan membawa dampak dari generasi untuk generasi-generasi ke depan. Kami tahu kerajaan Allah bukan untuk disimpan, tapi kerajaan Allah untuk kami alami. Kerajaan Allah untuk kami bawa di tengah-tengah kami. Kerajaan Allah untuk menjadi berkat bagi bangsa kami. Kau tidak mati hanya untuk kami. Kami percaya Engkau juga mati bagi orang-orang sekeliling kami. Yes. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami menjadi bagian dari pekerjaan-Mu. Karena Engkau yang merubah kami, Engkau juga akan merubah dunia ini. Amen. Di dalam nama Yesus yang percaya berkata, amen. Beri tepuk tangan pada Tuhan sekali lagi. Silakan duduk saudara. Hari ini kita sangat diberkati. Jika Anda dapat bayangkan 2000 tahun yang lalu, orang-orang yang melihat Yesus disalib, mereka tidak tahu, mereka mungkin tidak tahu, jika Anda ada 2000 tahun yang lalu melihat Yesus disalib, Anda tidak sedang melihat dengan seperti Anda melihat kematian Yesus hari ini. Karena kita saat ini melihat, kita tahu bahwa Yesus mati, tapi Dia juga bangkit. Amin. Amin. Dan setiap orang yang lihat, tapi satu hal, setiap orang yang lihat, yang saat itu bahkan saat ini selalu dirubah, saat mereka melihat bahwa Yesus mati bagi mereka. Oleh karena itu kami sangat bersyukur, kami tahu setiap Anda ada di tempat ini tidak kebetulan. Dan saya ingin ucapkan welcome home, selamat datang bagi Anda semuanya. Lihat kiri kanan Anda, katakan welcome home, God bless you. Oke, dan jika ada yang pertama kali, mungkin bisa lambaikan tangan Anda. Yang pertama kali datang hari Minggu. Ini serasa hari Minggu tapi Jumat. Hari Jumat ini ada yang pertama kali, bersama-sama lambaikan tangan. Saya ingin memberikan, para asyir akan memberikan ini kepada Anda. Setelah ibadah kami ingin me-welcome Anda di Welcome Lounge. Beri tepuk tangan bagi yang melambaikan tangan semuanya. Oke, tapi saya belum selesai welcome Anda. Karena saya tahu bahwa jika kita juga tahu bahwa Yesus mati, kita juga semua tahu bahwa Yesus akan bangkit dan sudah bangkit. Amin. Yes, amin. Dan hari Minggu ini saya ingin mengajak Anda dan semua sahabat Anda, dan saya ingin kita datang semuanya lagi. Karena Tuhan tidak hanya mati tapi Dia bangkit. Dan Dia, yes, ingin kita mengalami juga kebangkitannya, kuasanya dalam hidup kita. Saya percaya bahwa setiap kali kita mengalami kesempatan untuk merayakan pasca kebangkitan Yesus sama-sama, ada sesuatu kebangkitan yang Dia ingin lakukan dalam hidup kita. Amin. Amin. So pastikan Anda juga bersama-sama kita beribadah kembali hari Minggu, ibadah Paskah, hari kebangkitan, pukul 10 dan pukul 16 sore. 1600 hours bahasa tentara. Jam tentara 1600. Jam kita jam 4 sore dan jam 1000. Jam 10 pagi. Amin. Pastikan ajak teman-teman Anda, kita akan beribadah bersama. Saat ini kita persiapkan hati untuk membawa persembahan kita di hadapan Dia. Siapa yang bersyukur bahwa Yesus tidak pilih-pilih orang waktu Dia mengorbankan diri-Nya di kayu salib? Kita semuanya. Katakan pada kiri kanan, Dia mati bagiku, Dia mati bagimu. Oke, mari kita siapkan persembahan kita. Mari kita berdiri deh, kita mau menghormati Dia. Siapakah kita sih yang Dia, yang layak untuk Tuhan, pencipta alam semesta, berkorban bagi kita. Tapi yes, He did. Ya, seperti Pastor Yose katakan juga, Dia bukan hanya mati bagi kita. Tapi sebenarnya Dia telah menetapkan diri bahwa Dia memegang kendali atas kehidupan kita. Dan jika kita dapat percaya itu, dan jika kita dapat lepaskan kendali itu, dan termasuk pada saat kita bawa yang terbaik dari persembahan kita, karena adalah keuangan adalah satu hal yang kita harus percaya bahwa Dia memegang kendali. Dialah pemilik segalanya, jika Dia memberikan hidup-Nya, Dia sanggup menjaga kita. Amin. Mari kita bawa persembahan kita dengan hati penuh bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau yang pegang kendali. Terima kasih Tuhan, bahwa saat kami tidak mengerti pun, Engkau telah menyiapkan kemenangan. Terima kasih Tuhan, karena kami dapat hidup yakin
bahwa apapun yang ada dalam hidup kami dan apapun yang akan kami lewati, Engkau tidak akan melepaskan kami, Engkau tidak akan membiarkan kami terpuruk, Engkau bahkan akan memakai kami, Engkau bahkan akan memperlengkapi kami, Engkau bahkan akan menaruh kemuliaan-Mu dalam hidup kami, dan Engkau membawa kami pada keselamatan-Mu. Oleh karena itu kami bawa persembahan ini, yang tidak ada apa-apanya dibandingkan persembahan-Mu yang tidak akan pernah kami dapat bayar kecuali dengan kasih kami yang setulus-tulusnya. Tapi kami bawa ini Tuhan, saat ini yang terbaik yang kami dapat bawa, karena kami mengasihi Engkau. Terimalah di dalam nama Yesus, kami meninggikan Engkau, kami mengasihi Engkau, kami memuliakan Engkau Tuhan. Dan semua yang siap memberi berkata, amin. Mari kita memberi. Beri tepuk tangan pada Tuhan. Let's worship Him, let's praise Him together. Mari kita puji Dia. Sudah menang di dalam nama Yesus. Mari angkat tanganmu. Bersyukurlah. Karena bahkan di dalam kegelapan yang paling dalam, Engkau punya kemenangan yang mutlak. Di dalam nama Yesus, Engkau pulang sebagai bukan orang-orang yang ditolak oleh surga. Bahkan Engkau pulang sebagai orang-orang yang disayangi sepenuhnya oleh Tuhan pencipta alam semesta. Yang telah membuktikannya di kayu salib. Dan memanggil Engkau bukan hanya dengan nama yang Engkau kenal, tapi Dia mempunyai rencana dalam hidupmu. Dia mempunyai nama yang lebih spesifik lagi, karena Dia punya rencana yang indah. Dia punya rencana yang tidak dapat digagalkan di dalam kehidupanmu. Percayalah itu. Dan tinggalkan tempat ini sebagai saksi yang penuh dengan kuasa Allah. Dan kabarkan Injil, kabarkan keselamatan itu, bahkan nyatakan itu dari hidupmu. Karena Engkau mempunyai kuasa kebangkitan yang bekerja dalammu. Di dalam nama Allah Bapa, Engkau akan pulang dengan nama daripada Allah Bapamu yang di surga. Dalam nama Yesus Kristus yang telah mengerjakan semua kemenangan. Bahkan memberi Engkau keselamatan. Dan dalam nama Allah Roh Kudus. Dan Engkau akan melakukan hal-hal besar bersama Dia. Yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati Anda. Mari bersuka cita bersama merayakan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus, dalam ibadah Paskah pada Minggu 31 Maret 2024 dengan tema Alive. Ibadah Paskah GMS Surabaya Cempaka diadakan di Jalan Cempaka nomor 16-24 pada pukul 10 pagi dan 4 sore. Ibadah Paskah GMS Surabaya Ngagel diadakan di Sanctuary Hall Vision Building Lantai 1, Marvel City Complex Jalan Raya Ngagel nomor 123 pada pukul 10 pagi. Ibadah Paskah GMS Surabaya Siwalan Kerto diadakan di Jalan Siwalan Kerto nomor 145 pada pukul 7 pagi dan 10 pagi. Semua informasi yang berhubungan dengan kegiatan gereja bisa diperoleh melalui MyGMS App atau mygms.com.